Ya pemirsa, Presiden Jokowi menghadiri acara buka puasa bersama dengan para prajurit TNI di Plaza Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia terkait peristiwa 1965. Jokowi mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah berulang kali disampaikan dalam berbagai kesempatan, seperti saat pertemuan bersama tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Isu soal permintaan maaf kepada PKI oleh pemerintah menurut Jokowi muncul karena adanya pihak-pihak yang bermain di balik hal tersebut. Meskipun begitu, Jokowi tidak mengingkari adanya peristiwa kelam di masa lalu. Jokowi menyatakan hal terpenting adalah kejadian tersebut tidak berulang kembali di masa depan. Tahun yang lalu sudah susah saya sampaikan, tapi ini ada isu-isu lagi, ada gosip-gosip lagi, sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali. Saya akan minta maaf kepada PKI, tidak ada.